Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pajak AG, channel dari kawasan Kota Nganjuk. Oke sob, hari ini aku mau coba untuk bongkar kopling Vespa ya. Ini soalnya koplingnya ini ngesrok, terus waktu ditarik koplingnya itu ngorok ya. Ini terus terang saja, ini baru pertama kali saya bongkar, jadi nanti kita bareng-bareng untuk belajar bongkar kopling Vespa ya. Untuk motor Vespa saya sendiri belum begitu paham ya, sebenarnya belum begitu paham piye wujudnya kopling, piye wujudnya transmisi. Saya benar-benar belum paham, tapi kemarin saya sempat sharing sama Suhu, sama senior Vespa untuk masalah kopling. Pesannya kopling Vespa banyak itu besi ya, kebanyakan besi, jadi diusahakan untuk presisi, semuanya presisi. Pesennya para suhu seperti itu. Wis mbuh piye? Engko dari sini yang jelas kita coba untuk belajar bersama aja. Jadi kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan nanti bisa orek-orek di kolom komentar. Ini memang tadi waktu saya coba ini memang ngesroknya parah, ngoroknya parah. Terus nggak usah panjang lebar, langsung kita coba untuk bongkar-bongkar ya. Koplingnya ya. Dalamannya seperti ini. Kita cek untuk lakar bandelnya dulu.
os koplingnya saya pakai ini. Ini sudah ada cekungannya ya, jadi nanti nggak mudah bereset ya. Ini untuk komponennya ada yang oblak ya, ini ya. Lumayan parah ya.
Texas. Jadi bukan bus brown atau bus kuningan, ini bus pakai Rogers. Lumayan parah, goyang. Ini kalau goyangnya seperti ini, untuk para suhu atau para senior jelas paham untuk suaranya seperti apa ini koplingnya ya. Ini kemarin saya dikasih temen kopling satu paket nih, temen bekas copotan, nanti kita oplos ya, soalnya kelihatannya ini sudah banyak yang aus, sudah banyak yang kalah, jadi nggak presisi. Dan untuk bagian ini nanti kita ganti baru saja.
sebelum kita pasang ke askreknya ya, langkah baiknya kita cek dulu pernya sudah berada di tempatnya atau belum ya. Ini kalau nggak pas ke tempatnya nih, nanti akhirnya seperti ini ya pernya petot. Nah, pernya seperti ini nanti jadinya. Ini efek dari pemasangan yang nggak pas ya, nggak pas ke tempatnya. Ini hampir semuanya ini. Pernya seperti ini. Oke, untuk proses bongkar pasang kopling Vespa ini sudah beres, sudah selesai. Nanti tinggal kita coba ya. Jadi poin pentingnya untuk hari ini adalah jangan takut untuk mencoba dan belajar, karena pada dasarnya teknik sepeda motor ya, itu hampir sama
yang membedakan hanya tempat, bentuk ya, dan ukuran. Jadi meskipun belum pernah bongkar atau belum paham konstruksinya ya, tetap dicoba ya. Jadi biar tambah pengalaman, biar tambah pengetahuannya. Oke sobat, terima kasih sudah berkunjung di channel Pak Jage. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.